Email lagi pakai kecepatan kentut. Diam. Kalau nggak diam saya gambar kamu. Saya gambar. Diam. Bisa diam. Oke. Okay? Pegang. Marah kan? Halo. Halo, Tante Usman. Siapa ini? Kita. Orang yang pernah disuruh nyulik email. Ngapain kamu telepon, ha? Saya kan sudah bilang kita tidak ada urusan apa-apa lagi. Tante, tenang. Jangan marah-marah, Tante. Jangan marah-marah, dengerin. Tante boleh kasih duit sama kita separuh dari yang Tante tentuin. Apa? Ya, maksud saya kasih uang separuh dan email saya kasih ke Tante. Soalnya email sekarang udah di tangan kita. Kamu minta duit lagi sama saya? Kamu berani minta duit lagi sama saya? Sembarangan kamu ya? Saya nggak peduli kamu mau apain email ke... Saya sudah nggak butuh kamu lagi. Dan lagian, saya juga udah tahu email di mana, ya. Jadi kamu mau bunuh kek, kamu mau buang di selokan kek, saya nggak peduli. Dengar nggak? Enak, benar. Beruntung kamu. Untung. Nih, foto kamu. Ambil. Ini kabar kamu, ambil. Bawa. Ambil. Bawa, jalan. Oke. Pelan. Ya udah, apalagi yang mesti dibahas? Tuh kan. Kamu tuh selalu aja kayak gini. As, please. Ngomong dong. Biar aku tuh tahu kenapa kamu sampai nuduh aku berubah. Please. Dulu setiap saat kamu selalu nanya sama aku, kamu di mana, kamu lagi ngapain. Kamu tuh perhatian banget sama aku, Gi. Tapi sekarang, aku ngerasa semenjak ada anak baru di kelas kamu. Email maksud kamu? Loh, nggak ada hubungannya lagi, As. Asti, dengerin aku dulu dong, As. Ini sama sekali nggak ada hubungannya sama email. Aku emang lagi sibuk aja, jadi maaf ya kalau aku ngelupain kamu. Tapi aku benar-benar nggak ada hubungan apa-apa sama email. Asti. Iya, Mbak. Boleh tolong kasihin ini ke cowok yang pakai baju putih itu enggak? Oh iya, boleh. Ya, tolong ya. Iya. Mas, ada surat? Halo? Stefani ya? Sorry, Stefani mana ya? Lo Chandra kan? Sombong amat sih lo, so lupa lagi. Gue bukannya so lupa. Tapi gue emang bener-bener gak punya teman yang namanya Stefani. Dan gue juga bukan Chandra lagi. Alah, lo tuh Chandra. Lo tuh anak kelas 2 SMU Lensa kan? Kelas 2 sih iya. Tapi gue bukan anak SMU Lensa. Gue tuh anak SMU Bunga Bangsa. Kelas 2 SMU Bunga Bangsa.
Yang itu mama suka itu. Ah, itu warnanya lucu sekali. Papa kok belum pulang juga ya? Padahal kan cuma jemput email. Emailnya kali yang gak mau balik sini. Belagu bener kalau sampai kayak begitu. Terus dia mau tidur di mana, Ros? Di jalanan. Mau jadi gembel. Gak mungkin lah, hai. Udah bagus ada yang nampung. Oh, jangan-jangan papa juga kabur lagi sama dia. Dan tadi siang kesini tuh sengaja buat ngebebasin Marvin sama Tante Ira doang. Abis itu ya udah pergi lagi. Kalau memang begitu keadaannya, no problemo. Kita kurung aja lagi Marvin di kamar, Bi. Mau. Berdoa aja supaya papa kamu cepat pulang. Set semuanya. Ah. Kok ada miss call sih? Halo, Pak. Papa kok belum pulang sih? Emailnya mana? Gimana Papa mau pulang, Vin? Email tuh nggak ada di rumah. Papa juga telepon ke sekolah, dia nggak ada. Loh, emang Imel nggak bilang papa dia mau kemana? Ya enggak, Vin. Kalau dia bilang, papa akan tahu dia ada di mana. Sekarang papa di mana? Papa lagi di jalan, nyari Imel. Mau Marvin bantuin nggak, Pak? Udah nggak usah. Nanti kalau mama kamu tahu, kamu pasti dimarahin, Vin. Kamu di rumah aja udah. Papa cuma mau bilang, papa pulang telat. Ya? Ya udah deh. Ya, Pak. Kalau sampai si Usman gak pulang malam ini, gak bakalan saya ampunin lagi. Apa itu? Siapa tuh? Gila, si Imel. Dasar anak setan. Imel lari pakai kecepatan kentut. Bangun, nih, bangun nih. Tante injek ya kepala kamu ya. Hei, nyusahin bener sih kamu. Mama, mama kenapa sih? Nyusahin bener nih anak. Mama yang kurang kerjaan. Mama yang kurang kerjaan. Menurut mama sih lucu. Lucu sekali itu. Keri banget lu pikirin ini motor bintang 5 apa gue jadi porter. Nek, barangnya Nek. Oh, ada kamu tuh. Imel. Pingsan. Sok nakut-nakutin sih. Nggak tahunya pingsan sendiri. Hei, udah keluar. Nggak usah diplototin si Imel ya, keluar. Kamu kenapa, sayang? Imel. Imel. Imel, kamu kenapa, sayang? Bangun, sayang. Stop. Stop. Pistol apa, sayang? Tante mau bunuh Imel. Tante mau bunuh Imel pakai pistol. Enggak, sayang. Enggak, sayang. Tenang, sayang. Mami ada di sini. Kamu enggak usah takut. Kamu enggak usah takut. Tapi kenapa kamu bisa sampai ke sini, Mel? Kenapa kamu enggak lari aja? Imel gak mau, Imel gak bisa. Kenapa, sayang? Imel gak mau pisah dari Mami. Imel pengen sama Mami. Imel takut nanti
Kaki Mami benar-benar dipatahin sama Tante Usman. Mami nggak apa-apa sayang. Mami nggak apa-apa di sini. Mami nggak apa-apa ini. Tapi Tante Usman ngancem. Kangen banget sama Mami. Imel. Mami juga kangen sama Imel.